Tukang parkir liar, kayaknya udah saatnya gak sih kita bahas masalah ini? Orang yang hilang waktu kita parkir, tapi pas kita mau pergi tuh kayak disamen entah dari mana, anjir. Tiba-tiba muncul pala bapak satu ini kayak setan. Lu datang dari mana coba? Jujur gue sendiri gak ada masalah ya sama tukang parkir. Gue juga gak ngerasa berat hati buat ngasih 2.000. Gue cuma mikir kalau ini udah kayak pungli gak sih? Soalnya kan mereka gak ada tanggung jawab apa-apa ya. Tanah orang dianggap kayak tanah punya bapak dia. Helm kita ngilang, mereka gak ada tanggung jawab. Belum lagi banyak juga yang maksa kita buat bayar biaya parkir gitu. Gaji mereka juga bisa dapat jutaan per hari, anjir. What up? Apalagi sekarang udah lebih canggih kan, tukang parkir sekarang bisa pakai kris, anjir. Lu kagak ada receh, santai bos. Itu disodorin kartu Yu-Gi-Oh ke muka lu buat di-scan, bangsat. Kali lagi gua gak ada masalah ya bayar 2.000 asalkan emang tanggung jawab gitu. Gua pernah lihat kejadian helm hilang gitu kan, tempat parkir. Ditanyalah tukang parkir ini, "Pak, lihat helm saya enggak? Ini helm saya hilang." "Oh, ya gak tahu, tadi saya gak di sini." "Lah gimana, Pak? Kan tadi saya udah bayar parkir, Pak." "Lah kan gua gak di sini." "Ya terus gimana, Pak?" "Ya udah nih 2.000 gua balikin." "Pala bapak 2.000, anjing. Lu kata itu helm bulung dari tempat sampah, bangsat. Enteng banget congor lu ya."